بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Perbincangan kita dalam bab riba hutang ataupun disebut sebagai riba al-qard. Riba hutang ini dikenali dengan nama riba al-jahiliyah kerana ianya diamalkan oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Inilah di antara amalan mereka, amalan menindas orang-orang yang berhajat, menindas orang-orang yang memerlukan pertolongan. Maka itu cara jahiliyah. Bila mari Islam, Allah SWT membatalkan amalan-amalan yang jahat ini kerana ianya menindas orang yang miskin, mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain. Jadi dalam Islam ini, konsep Islamnya iaitulah konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Taala suruh kita bekerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan takwa. Jadi antara kebajikan kita ialah membantu orang-orang yang mustahak, orang-orang yang miskin, orang yang susah, orang yang memerlukan. Bukan kita, bila kita bantu, kita cekik dia dengan riba yang dikenakan ke atas duit yang mereka pinjam. Sambungan perbincangan kita dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, satu ayat yang jelas tentang riba, iaitulah ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Di akhiri ayat yang pertama itu, in kuntum wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa saki-baki riba yang telah kamu amalkan. In kuntum mu'minin, itu dipanggil syarat. In kuntum mu'minin, kalau kamu benda orang beriman, tinggalkanlah. Jadi apakah penjelasan ulama, ahli-ahli tafsir tentang ayat ini? Sebagaimana telah dinakalkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tokoh besar dalam bidang tafsir. Tafsir Ibn Kathir ini cantik dianya. Yang pertama, dia tumpu kepada penafsiran dia dengan hadis-hadis. Dan dia sendiri telah memberi komentar, kritikan kepada hadis-hadis yang lemah, hadis yang tidak kuat. Ibn Kathir akan beritahu bahawa hadis ini mari daripada sumber Israiliyat dan sebagainya. Itu di antara kepentingan kita meneliti, mempelajari tafsir Ibn Kathir. Menurut Zaid bin Aslam Ibn Juraij, itu cara dia baca dia, Ibn Juraij, Muqatil bin Hayyan dan As-Suddi, semua ini nama-nama ulama-ulama yang hebat dalam bidang tafsir. Apa mereka kata? Ayat ini, ayat yang kita baca ni, surah Al-Baqarah ayat 278 ni hingga 280, ayat ini turun mengenai Bani Amru Ibnu Umair daripada Bani Saqif. Saqif ni makna orang Taif, Saqif. Dan Bani Al-Mughirah daripada Bani Makhzum. Mereka mengamalkan riba pada zaman jahiliyah. Jadi golongan Saqif ni dengan Bani Makhzum ni, kerja dia ni ceti lah. Pada zaman itu ceti dia ni, bui riba kau kan. Apabila Islam datang dan mereka memeluk Islam, Islam sudah mari, dia pun jadi orang Islam dah, Bani Saqif meminta riba daripada mereka. Dia dua orang ni bala. Lalu mereka bermesyuarat. Bani Al-Mughirah berkata, kami tidak akan amalkan riba pada zaman Islam. Sedap juga dianya. La nu'addir riba fil Islam. Mughirah kata, tak,
Reba hak kita main zaman jahiliah dulu terbatas dah, tak pakai kira dah. Lalu wakil orang-orang Mekah, wakil bapa Mekah ni pergi jumpa nama dia Attab bin Usaid, menulis mengenai perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak puas hati dengan perbincangan secara sama sendiri. Attab ni tulis juga atas ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwa pokok-pokok ni. Sedap juga dia panggil dakwa lah ni. Maknanya dakwa puak Mughirah ni tak si bayar hutang dia. Tak si bayar riba dia ni. Macam mana nak buat? Kalau kita tengok dari sudut saluran, betul dah tu. Maknanya kalau kita berunding ikut luar tak pakai, kena pergi mahkamah. Jadi dia orang ni atas surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Nabi dah ketua. Dan turunlah ayat ini, ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha ni tu ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuliskan ayat ini kepada mereka. Rasulullah balas balik surat dia ni, ni ayat Quran ni yang telah kita baca tadi, maknanya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah. Jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Mana ayat Quran yang bagi orang wazak wazaru ma baqiya minar riba. Tinggal riba-riba yang adalah saki-baki lagi tu, selesai. Tutup buku. Maka ketahuilah kamu. Ha, ini amaran. Lepas pada Allah Ta'ala bagi arahan, maka dia bagi amaran, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbim min Allah. Kalau kamu tak tinggal juga, maknanya kamu telah mengisytihar peperangan dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pada kita tafsir yang dijelas oleh beberapa ahli tafsir di sini, yang menunjukkan bahawa Allah SWT telah isytihar peperangan, berperang dengan orang yang main riba. Oleh itu mereka berkata, jadi bila tu ayat Quran ni puak-puak berunding masalah nak bayar hutang riba dia sini, berkata apa, kami bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kami tinggalkan saki-baki riba yang masih ada, lantas mereka semua menjauhi riba. Itu perbezaan di antara umat dahulu dan umat kemudian. Kalau kita tengok umat dahulu istijabah, awan istijabah, cepat sangat mereka mengikut bila tu arahan tu. Bila tu arahan minum air diharamkan, merah jalan raya. Nyepak kat cuah habis harap. Setengah sahabat tu dikata cuah harap. Tengok bekah ke tengok kau bagai dalam tu, katok sekali dengan payah-payah. Tak mana nak putus hubungnya. Bila tu ayat hijab, orang-orang muslimat tarik rabuk kain lansir, ambil kain tuduh, buh atas kepala pakai tuduh. Istijabah inilah yang menaik taraf orang-orang dahulu kuat begitu hebat. Kenapa? Kerana dia menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jadi lemah hari ini kenapa? Kerana kita tidak istijabah, tidak menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Terima tawaran tak ada. Ini peristiharap istihar apa ni? Lama dah ni. Tapi kita lalu di tepi-tepi bank riba, terlalu di pusat-pusat jeti, kita tidak terasa ini satu benda yang jijik, yang kotor, yang tersebar luas dalam masyarakat. Kita tak rasa. Bahkan kalau salah orang mari tawaran istimewa malam ni, kalau sewa kedai kita kau orang biasa RM2,000 mungkin sebulan. Kalau bank riba nak ambil RM5,000 sebulan, boleh ke tak boleh? Ada tu 3 dengan 5 lah tu bezanya. Pena anak mata juga dah RM5,000 ni sebulan. Sedangkan kita tahu dah dia nak amal riba, apa jadi? Jadi semua ni tidak. Tapi bila ada setengah kawan-kawan kita yang Allah Ta'ala bagi hidayah, dia nak bagi satu bank nak sewa, memang bank ni tidak perbankan Islam. Dia telefon, dia kata, ustaz macam mana saya ni? Kata batal sewa. Dia kata kalau batalnya sama dia, kata batal dulu, kita tengok mula sama. Masalah isu sama ni, takut ke sama? Dia mari sama tu bila tentu dia benar lagi, boleh jadi benar kita. Jadi takut. Mana budaya takut tu, kita jangan duduk tok dalam kepala kita. Dalam masalah halal dengan haram ni mesti tegas. Mengenai ancaman keras yang diberikan kepada mereka
yang mengamalkan riba selepas amaran ini. Mana lepas daripada amaran Allah SWT, fa'zanu biharbi minallah ini, apa jadi? Menurut Ibnu Juraij, Ibnu Juraij ini seorang hebat dalam bidang tafsir, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ni tuan-tuan kena kenal dia. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Abdullah bin Abbas, iaitulah sepupu Nabi yang dikenali dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Dikenali dengan nama, dipakar dalam bidang tafsir. Waktu Ibnu Abbas ni budak lagi, kanak-kanak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada dia. Nabi mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa khas kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikanlah budak ini sepupu dia, faqqihhu fid din, berikan dia kefahaman dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, ajar dia ilmu tafsir. Karena itulah Ibnu Abbas ni waktu dia kanak-kanak kecil, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa an jami'is sahaba, bila tengok Ibnu Abbas ada duduk luar majlis, dia panggil, ya Ibnu Abbas, ta'al masuk majlis. Sahabat-sahabat lain, hafsah-hafsah, ulama-ulama tengok jeling dia tu, apa Umar ni masuk budak dalam majlis. Umar kata, budak dari segi umurnya tu, tapi kalau nak tahu dari segi kehebatan ilmu dia, teh tanya dulu. Bila tanya Umar waktu bila soalan, orang lain jawab gini, jawab gini, dia kata, mada takul ya Ibnu Abbas, muka tengah apa. Bila Ibnu Abbas kata, senyap biar orang lain. Jadi Ibnu Abbas dalam ayat ini radhiyallahu taala anhu kata apa? Ketika mentafsir ayat, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan. Bila ayat fa'zanu biharbi minallah, dia nak tafsir ayat ini, yakinilah peperangan daripada Allah dan Rasul. Mungkin yakin bahawa akan ada peperangan dengan Allah dan Rasul. Menurut riwayat Rabi'ah bin Kalthum, daripada ayahnya, daripada Sa'id bin Jubair, bukan Jabir, itu Jubair, boboh dia Yu Jubair, ha? Daripada Ibnu Abbas katanya, pada hari kiamat kelak, nah ini Ibnu Abbas nak tafsir apa ayat ni. Ibnu Abbas kata, pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada orang yang mengamalkan riba, malaikat panggil, hei, toke-toke riba ni, duduk sini. Dia kata apa? Ambillah senjata kamu dan bersiap sedialah untuk berperang. Berat tak berat? Hari kiamat dalam keadaan kita tunduk pada Allah Jabbar, pada Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha agung ini, pada waktu itu kita orang-orang ahli riba dipanggil, bersedia ambil parang, ambil golok, berlawan dengan Tuhan. Gak masa tu nak lawan. Atas dunia ni boleh lagi, nampak lagi hebat kitanya, tapi ada akhirat lagi ke mana? Tak ada tempat lagi dah. Kemudian dia membaca ayat yang bermaksud ayat inilah. Oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba ini, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Nasallallahu alaihi wasallam, minta selamat kita. Inilah yang kita sebut betapa pentingnya kita mempelajari ilmu halal dan haram dalam bidang makan, minum. Dalam bidang sembelih kita belajar, putus horak tak putus horak. Tapi dalam bidang jual beli muamalat, mungkin kita terlalu lemah, terlalu jauh dari sudut bidang ini. Ali bin Abu Talha, bila kalau kita belajar ilmu tafsir, kalau sebut riwayat Ali bin Abi Talha daripada Ibn Abbas, maka riwayat ini riwayat yang kuat. Itu kaedah. Bagus kita belajar ilmu-ilmu tafsir ini, kaedah. Ilmu hadis ada kaedah dia, ilmu tafsir ada kaedah dia. Ali bin Abi Talha ada meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata mengenai ayat yang bermaksud, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah larangan ini, ayat inilah, fa'zanu biharbi ini, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas berkata, apa dia kata tentang ayat ini? Sesiapa yang masih mengamalkan riba dan tidak mahu menjauhkannya, tidak mahu menjauhinya, maka pemerintah umat Islam berhak meminta dia bertaubat. Ini asal. Asalnya bila orang ni mula jadi ceti sini, tak mahu taubat dari riba, maka pemerintah boleh tangkap dia dan suruh dia bertaubat. Dan jika dia tidak bertaubat, ini pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, pemerintah berhak memenggal tengkuknya. Pemerintah boleh penggal tengkuk. Jadi hari ini siapa nak penggal?
Yang bagi lesen kepada riba ni siapa? Pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak bersedia untuk menghalang riba, tidak bersedia menghapus riba, maka rakyat yang diberi kuasa, beri mandat untuk memilih pemerintah adalah bertanggungjawab sewaktu memilih. Nah, ini ingat. Ini bukan soal politik, soal tak politik, soal tanggungjawab. Ibn Abbas kata pemerintah bertanggungjawab melarang orang ini. Kalau lari tak pakai juga, menggalih, pacul. Hari ini pemerintah yang bagi lesen, siapa yang nak larang dia? Rakyat yang diberi kuasa memilih Allah bertanggungjawab dalam perkara ini. Jadi tuan-tuan kena ingat. Jangan kita kata ini benda di luar masjid. Kalau kita bicara masjidlah, Islam tidak memisah di antara pemerintahan dan kehidupan. Sama ada kita salat di perintah Allah Ta'ala, kita merintah juga kena mengikut cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menurut Qatadah, Qatadah pun ulama tafsir, seperti yang kamu dengar, Allah memberi amaran untuk membunuh mereka dan Allah meletakkan mereka sebagai orang yang tidak baik walau apapun yang mereka lakukan. Maksudnya kalau orang ini jauh sekalipun, dia semaya contohnya, tapi ribanya main juga, orang ini dianggap tidak baik dalam sudut muamalahnya. Oleh itu janganlah kamu campur adukkan jual beli kamu dengan riba, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperbanyakkan benda yang halal. Hak halal banyak lagi, pasal apa pergi cari benda yang tak baik? Inilah kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Yang halal banyak, pasal apa kita nak pergi cari yang tidak halal? Bila yang tidak halal sedikit, tapi hak tak halal tu lah manis. Pasal disokong oleh kawan-kawan yang lain. Syaitan pun sokong, nafsu pun setuju. Hak halal ni payah, kata. Lambat. Lambat boleh kaya. Dan janganlah kamu melakukan kesalahan terhadap Allah dengan sengaja. Jadi itu pesanan apa yang disebut oleh Qatadah rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayat oleh asar ini diriwayat oleh Ibnu Abi Hatim. Menurut Ar-Rabi' bin Anas, Allah memberi amaran untuk membunuh orang yang mengamalkan riba. Riwayat Ibnu Jarir, demikianlah menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Maknanya kesimpulannya, ayat ini di kitab kita ni dia nakal kalam Ibnu Katsir yang telah memindah pendapat daripada Qatadah, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain-lain ulama, semuanya meletakkan hukuman yang keras dan amaran yang besar kepada orang yang melakukan riba. Apa yang dikatakan oleh tokoh ulama Hafiz yang agung ini? Al-Hafiz maknanya Imam Ibnu Katsir itu disebut sebagai Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kalau zaman kita hari ini bila sebut Al-Hafiz tu, mana orang hafal Quran. Zaman dulu orang hafal Quran sikit, orang hafal Quran ni dia tulis Al-Hafiz belakang. Tapi dengan banyak tumbuh mahat tahfiz ni, tak ada dah kali orang tulis Al-Hafiz. Nak tulis macam mana, banyak sangat ni. Tapi haji ada lagi tak? Haji walaupun ramai orang pergi haji tulis lagi. Jadi Al-Hafiz bila sebut di sini bukan makna hafiz tu ngapa Quran saja, mana orang hafiz orang yang banyak hadis, banyak ilmu-ilmu yang lain. Apa yang dikata oleh tokoh ulama Al-Hafiz Ibnu Katsir yang agung ini merupakan perkara yang dipersetujui oleh kalangan para pentafsir kerana ia bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama yang terdahulu, ulama silam, ulama-ulama yang terdahulu. Jelas ayat ini mengharamkan riba sedikit maupun banyak. Ini sikit ni, kata saya tak makan riba, we sewa kedai. Apa jadi? Saya tak makan riba, bagi iklan atas rumah kita, bank-bank yang terlibat dengan riba. Tak terlepas. Dia kata dia sakut iklan dia, yang atas-atak tu, bertelai rumah kita tepi jalan. Masuk. Sedikit maupun banyak, semenjak zaman nubuah lagi diharamkan riba, daripada generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman, perkara ini dipahami dengan yakin tanpa sebarang kesangsian. Inilah yang dipahami oleh umat Islam semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman. Ayat ini juga mengemukakan persoalan ini dengan tegas
Dan ini dapat dirasakan oleh sesiapa sahaja yang mempunyai telinga yang sentiasa mendengar dan akal yang sentiasa berfikir. Kalau ada telinga tak dengar, nampak macam mana? Naknya telinga yang mendengar, mendengar nasihat. Dengar bunyi itu bunyilah kalau tak tuli ke. Dalam ayat ini, Al-Quran mengajak manusia supaya akur dan menghubungkan perintah ini dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi apa-apa yang baki daripada riba. Mana saki-baki riba yang kamu ada tu, tinggallah, tak payah ambil. Perkataan ma baqiya, kita belajar bahasa Arab sikit malam ni. Ma sepatah ya kalimah ma mim alif, dengan makna apa apa ataupun makna perkara. Dalam ayat ini, bagi mereka yang memahami bahasa Arab, merujuk kepada semua jenis riba walau sekecil mana sekalipun jumlahnya. Sekecil mana jumlah sekalipun, tinggal. Walaupun sekadar satu dirham, satu ringgit lah kalau sini kan. Ataupun sehingga satu juta ringgit. Orang yang memahami bahasa Al-Quran akan memahami firman Allah Ta'ala, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Tengok, Islam ni tidak zalim. Islam ni tidak zalim, walaupun harta kita telah masuk dalam kancah riba, mana kita melabur dalam saham riba 10,000. Tu saya tahu nyanyi kita boleh kan duit mu bercampur dengan riba haram semua sekali lah. Taubat, start balik. Gi nyakuh mula cari dah. Falakum ru'usu amwalikum. Kepala modal kamu 10,000 tu, dia ambil balik, tak apa. Tidak kata, amal taubat ni kak, 10,000 tu hang, lah hang apa hang? Itu duit kita. 10,000 modal kita tu, falakum ru'us amwalikum, kepala modal kamu pergi ambil. Dan keuntungan yang ada tu pun jangan tinggal dalam bank. Kalau tinggal, dia akan pergi letak di tempat-tempat yang lain. Kita tak ambil, dia akan pergi kepada persatuan-persatuan yang bukan Islam dan sebagainya, bahaya. Mana kita ambil, gunakan di tempat-tempat awam muslimin, pergi buat jalan atau buat apa yang yang tidak jadi milik kita. Jadi untuk dipanggil tathirul mal, untuk nak membersihkan harta. Ayat ini menegaskan bahawa tidak dibenarkan sebarang bayaran tambahan dikenakan ke atas modal pemiutang walau sekecil mana sekalipun jumlahnya, kerana hak yang diberikan kepadanya hanyalah mendapatkan semula modalnya. Mana Allah Ta'ala beri balik, kita ambil modal balik tak apa, tapi nak ambil sekali dengan untung-untung untuk kita lah. Untungnya itu kita ambil letak di tempat yang awam, tempat orang ramah, apa saja buat, jangan buat tempat ibadat sudah. Malah bahkan nas Al-Quran menjelaskan lagi hakikat ini dengan firman Allah Ta'ala, la tazlimuna wa la tuzlamun. Ingat Allah Ta'ala sebut ayat yang jelas kepada kita, dengan yang demikian modal boleh ambil balik, untungnya tak boleh. Apa jadi? Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. La tazlimun wa la tuzlamun. Tak berlaku zalim kepada orang, orang pun tak zalim kepada kamu. Syariat mengharamkan kamu daripada riba, tapi dia tak haramkan kamu ambil kepala modal tu. Kalau tidak, hilanglah modal kita, harus cari selama kini lah. Syariat kata tak apa, pergi tarik balik modal, pergi berlabur di tempat yang halal. Banyak lagi syarikat-syarikat yang yang boleh memberi pulangan yang baik kepada kita. Menurut para pentafsir, ulama-ulama tafsir kata apa lagi? Kamu tidak berlaku zalim dengan mengambil lebih daripada modal kamu, dan kamu juga tidak dizalimi dengan modal kamu dikurangkan, tak ada. Malah kamu berhak mendapat jumlah yang kamu berikan, tidak kurang dan tidak juga lebih. Mana kalau kita beri butai kepada orang pun, ribanya tak boleh ambil, modal kita butai itu boleh ambil. Apa ulama tafsir kata dalam ayat ini? Ayat ini juga mengandungi unsur nasihat supaya manusia menjauhi riba dengan cara yang mudah diterima walaupun oleh mereka yang berkeras hati. Macam mana uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran memujuk kita sehingga dianggap orang yang keras hati pun dengan cara ketukkan Al-Quran kepada hati kita, insya Allah Ta'ala
kalau masih lagi ada cahaya iman dalam diri, dia akan dengar. Tapi kalau hati tertutup, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam awal surah awal Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, itu na'uzubillah lah. Mana semua sudah tutup, telinga tutup, mata tutup, hati tudung, itu kita takut. Tapi kalau masih lagi adna, masih lagi mempunyai cahaya iman, walaupun seperti kunang-kunang kata orang, sekali nyala, sekali mati, tapi ada lagi perasaan yang baik. Pada mulanya ayat ini menunjukkan perintah ini dengan menyebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Cantik tak cantik cara dia jemput kita, wahai orang beriman. Kalau kita ni rasa beriman dan kita pun memang mengaku kita beriman, kalau orang kata kita tak beriman, dia rasa berembah oleh ni. Berembah tak berembah? Berembah. Ambil lama duduk mengucap ni. Eh, tak beriman lah macam mana? Bila Allah Ta'ala mari ayat seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, itu maknanya dia nak menarik perhatian orang-orang yang rasa diri dia beriman pada Allah Subhanahu Taala, buka telinga. Diikuti dengan firman Allah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kamunya diikuti dengan firman Allah Ta'ala in kuntum mu'minin, jika benar kamu orang yang beriman. Seterusnya teguran mengenai riba ini diakhiri dengan menjelaskan hukuman yang amat berat bagi sesiapa yang masih engkar, iaitu diberitahu bahawa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Itu tafsir ayat. Selain daripada nas-nas Al-Quran yang dinyatakan dengan jelas dan terang ini, banyak juga nas-nas hadis yang menguatkan lagi pengharaman riba yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi kita akan berpindah kepada hadis-hadis yang menyebut tentang bahaya riba. Sunnah menyifatkan riba, sunnah teman hadis menyifatkan riba sebagai dosa dan kesalahan terbesar yang akan menyebabkan pengamalnya menerima kehancuran. Sunnah ataupun hadis juga mengingatkan masyarakat yang mengamalkan riba bahawa mereka akan ditimpa kemusnahan, wal'iyazubillah. Sama ada orang yang akan menerima kehancuran atau kemusnahan. Dalam ayat riba tu yang sebut alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ni terumbang-ambing sebagaimana orang yang kena rasuk ke syaitan. Itu ayat Quran sebut. Memang kita tengok dunia, kecelaruan dunia hari ini dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Kenapa? Kerana sistem ekonomi riba yang diamalkan. Itu kecelaruan itu mari situ. Jadi dalam ayat ini jelas, dalam hadis pula kita dengar, di antara hadis tersebut ialah hadis yang pertama diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala. Jabir ni seorang sahabat, dia meriwayatkan hadis Nabi, katanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dengar baik-baik terjemahan dia. Jabir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Yang pertama sekali hak kena laknat siapa? Hak makan riba. Yang kedua wakilnya, pegawai-pegawai dia. Penulisnya kerani. Dia kata saya kerani ya sininya tidak main riba. Dan dua orang saksi yang menjadi saksi bagi sokongan. Tulis dalam borel saya sokong orang ni. Dia duduk rumah, dia duduk masjid, tak email contohnya. Ada masyarakat kita ni. Nak ayatnya pahal tak pahal dia agama ni, dia pergi. Pondok dia pergi. Jumpa dengan mula tu aku, ni kata tu lo nak minta rokmi, nak pergi pinjam duit bank. Tidak tahunya benda tu halal kata. So, tok guru jadi penjamin dia. La ilaha illallah. Nak ayatnya beratnya, kalau kita kata jahilnya maka demo. Nak beratnya tak tahu kita dalam masalah halal haram. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda hum sawa, mereka itu sama.
berat. Akilar riba, orang yang makan riba. Mana yang jual ambil riba tu. Tokeh dia kan. Wamu kilahu pegawai-pegawai dia, yang jual bui dia. Wakatibahu penulis-penulisnya dan dua orang saksinya. Mana masuk pelakon. Nabi kata, hum sawa, mereka semua sama. Berat. Berat kata berat. Sama. Lepas tu ada orang tanya, jadi jaga pun tak boleh juga. Kata kalau jaga tokeh riba, apa? Baik pergi jaga sekolah mana-mana. Kata apa gitu. Bagi sewa bangunnya ke bank riba, sama. Jadi banyak, banyak benda-benda yang kita tidak lulus dalam kerja buat kita hari ini yang perlu diteliti balik, disemak semula di mana kita hari ini. Tuan-tuan masih ada masa lagi sebelum kita dijemput oleh malaikatul maut untuk balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan apa kita nak balik? Dalam keadaan kita mengisytihar perang, Ibnu Abbas kata bawa air kemah esok akak cari pedal, cari golok isytihar perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh hadis yang pertama tadi riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Mana kalau kita ngaji ilmu hadis ni kalau sebut Imam Muslim tu, jadi kesimpulannya hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang besar yang kehebatannya memang hebat dalam bidang ilmu hadis, walaupun dia akhir masuk Islam, tapi seorang yang sangat tekun belajar. Sangat tekun belajar. Pasal itulah orang-orang yang anti hadis, sama ada dari kalangan orang Islam ataupun orientalis, yang pertama sekali dia kok nak condemn Abu Hurairah. Dia nak enjak Abu Hurairah pasal apa? Pasal Abu Hurairah banyak riwayat hadis. Dia kata mana ada orang masuk Islam kamu dia banyak begitu hadis banyak. Abu Hurairah kata orang lain sibuk dengan perniagaan mereka, sibuk dengan kebun mereka, akunya ikat perut duduk belakang rumah Nabi, duduk tunggu bila kuliah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita nak pergi perang, itu kerja dia. Jadi tidak pelik, tidak ajaib dia mari kemudian masuk Islamnya lewat, tetapi mempunyai ilmu yang lebih daripada orang lain radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, qalu ya Rasulullah wa ma hun, qala asyirku billah was sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Maksudnya, jauhilah tujuh kesalahan besar. Hari ini tuan-tuan boleh senaraikan tujuh penyakit besar. Manakala kita pergi di hospital, dia panggil penyakit kronik yang disenaraikan di papai-papai kenyataan hospital itu banyak. Darah tinggi, kecil manis, berapa penyakit lagi. Ini di antara penyakit kronik yang bahaya. Apabila dia kena kepada kita, na'uzubillah, maka orang ini tidak selamat. Yang pertama, dia ada tujuh larangan yang besar. Kena tulis besar. Balik malam ni tulis dinding besar-besar. Ini penyakit kronik yang mesti dijauhi. Tak jauh ni, jawabnya mana nak pergi kita. Penyakit kronik hot lain tu pergi hospital ya. Dia nak pergi hospital. Tak pada hospital macam dia pergi atas mana? Hospital Sain, Kota Baru. Tak pada Kota Baru, atas klik pulak kapu. Sesat ada atas klik rumah tu tak? Ataklah ke belakang orang jawab dia. Hot kita bimbangnya, penyakit kronik ni. Penyakit kronik tujuh perkara ni. Jauhilah tujuh kesalahan besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kesalahan itu? Bila Nabi kita sebut ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi tujuh perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Mahunna, sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mensyirikkan Allah, asyirku billah, yang pertama sekali perbuatan syirik pada Allah. Karena perbuatan syirik ini perbuatan yang bahaya. Bila syirik mari, rusak habis segala amal baik kita. Syahadah kita rusak, binasa, hancur. Karena itulah, bila kita tahu penyakit yang mesti kita jaga, iaitulah jaga dari akidah kita, tauhid kita daripada rusak, maka kita kena belajar perkara-perkara yang merusakkan akidah. Hari ini kalau kita pergi hospital, orang kena diabetes, penyakit kencing manis. Pagi lagi ke hospital, doktor akan ajar gula tak boleh makan, gula tak boleh makan. Penyakit syirik ni belajar kita, kalau tak belajar kita, apa benda yang boleh membawa pada syirik?
Jadi insyaAllah ta'ala kita akan cari satu masa menjelaskan apa dia penyakit bahaya syirik. Di antara yang disebut cara ringkasnya, iaitulah 10 perkara penyakit yang akan membawa manusia pada syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, sihir. Sallallahu alaihi wasallam. Sihir ini penyakit berat juga. Kerana sihir ini perbuatan dia perbuatan yang tidak nampak, yang boleh menghancurkan sama ada rumah tangga manusia, menghancurkan kehidupan seorang. Tak tahu nak buat apa. Pergi hospital tak ada penyakit. Balik rumah penipal dan berbagai-bagai lagi mana perbuatan-perbuatan jahat jinayah. Yang ketiga, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunuh nyawa. Hari ni orang bunuh main-main. Dia bunuh pula bukan pergi tok kosai. Bayi kecil-kecil tok tangga masjid, jauh juga dia pergi tinggal masjid. Dia tahu tak ime ada bangun pagi lagi tinggal lain lah tak boleh jumpa demo dia masjid ni. Sekurang-kurangnya tak bila mari awal lagi, tak subuh mari dah. Allahu akbar. Kadang-kadang cemas kita suasana hari ni. Orang bunuh orang dengan sengaja. Dan banyak ni pekerja-pekerja kita di hospital-hospital swasta. Dia telefon, dia kata, "Ustaz, saya ni kerja di tempat ni, apa jadi?" Dia cerita, kerja dia yang menggugurkan anak-anak ni, anak-anak haram ni. Dia lah buat jahat, zina, gugur anak, dua dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Hari ni manusia sudah tidak takut pada Allah Subhanahu taala. Kecuali kerana kebenaran, mana ada pembunuhan yang dibenarkan. Yang keempat, makan riba. Makan riba inilah maknanya di antara 7 kategori penyakit kronik yang bahayanya riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Masalah makan harta anak yatim jangan pandai remeh, jangan pandai lekeh. Termasuk dalam 7 al-mubiqat yang menghancurkan, yang merasakan makan harta anak yatim. Hari ini berapa banyak kita pergi, kalau kita tengah di mahkamah, anak-anak yatim yang terbiar, yang ditinggalkan oleh keluarga, ada harta. Tapi harta dirampas oleh orang-orang lain, pemegang-pemegang amanah, dirampas oleh orang-orang yang bisa-bisa. Mana harta budak ni terbiar. Ataupun pemegang amanah itu sendiri, guna harta untuk dia, budak ni duduk atas rumah anak yatim dan sebagainya, sedangkan dia ada harta. Yang tu jelas. Yang tak jelas hanya tuan-tuan, yang kita takut lah, yang kita takut terlibat dengan harta anak yatim ni, yang kita ni bila berlaku kematian di rumah orang ada anak kecil. Biasanya masyarakat Melayu ni bila ada kematian, dia akan buat majlis jamuan kenduri arwah, dia panggil tak, jadi arwah, majlis tahlil. Jadi apakah kita boleh pastikan tidak terlibatnya makanan tersebut dengan harta anak yatim? Kan harta anak yatim ni, mak dia tak berhak nak ambil harta anak dia tu. Tak apa, saya ke ibu dia, apa saya lah. Ibu dia berhak ambil harta anak dia, pak saudara dia berhak ambil harta budak ni sekadar keperluan hidup dia. Keperluan hidup dia, maknanya makan minum dia, belanja sekolah dia, nak beli pakaian, itu hak dia. Tapi kalau kita nak ambil, buat jamu, nak jamu orang yang pergi ke rumah kita, dengan harta anak yatim, kita kena minta izin. Bila tarikh nak minta izin anak yatim ni, bila dia balik esok baru boleh minta izin. Hari ni dia masih kecil, ada setengah tu masih bayi, masih baby. Almost tahun, 2 tahun. Jadi kita duduk makan sedap di rumah harta yang ada anak yatim. Ini jangan salah faham, bukan maknanya. Maknanya di antara harta yang kita tak perasa hari ni, yang kita rasa cemas, iaitulah apabila kematian-kematian yang terlibat dengan harta anak yatim. Jadi kita sebagai penggerak masyarakat, kalaulah masyarakat kita nak buat benda ni, kena tanya duit awet mana ni. Kalau duit peninggalan si mati, pesaka dia tak, pesaka dia sudah turun. Bila mati seorang itu, harta dia telah berpindah hak milik kepada orang lain, kecuali harga kain kapal dia, upah orang apa ni gali kubur, upah orang mandi dia, bas, upah orang usun dia. Mayat tak kena upah. Pasal tu dia fardu kifayah. Kalau sore lagi semayat lepas dah, boleh tanya dah mayat tu. Majlis agama tak ada hak dah. Berapa orang semayat mayat ni? Sore. Tak ada hak kata kena gali semula nak mayat balik, tak ada. Sore. Tapi kalau mayat di kebumi tak kapan, tak kena tarik balik. Itu di antara hak. Jadi perbahasan ni dalam bab lain. Tetapi kita nak bagi peringatan, harta anak yatim mungkin orang nak makan harta anak yatim secara rasmi agak jelas, orang tak makan. Tapi ini cara terselindung di sebalik majlis-majlis yang kita hadiri, ini yang kita bimbang. Yang ketujuh,
lari daripada medan pertempuran. Orang tengah duk perang molek, kita lari balik tengok orang nak kalah. Lah, ini dosa besar. At-tawali yaumaz zahfi, dosa besar. Dan menuduh wanita suci dan beriman berzina tanpa disedarinya. Jadi kita tuduh orang zina tanpa sedari. Hari ini tuan-tuan, dan masalah menuduh orang zina, sama ada laki-laki atau perempuan, kita jangan celupa mulut. Banyak kes bila orang buat tuduh orang ni berzina, kita pergi japuk juga. Pergi japuk sama, memang dia ni zina sengerti ni. Bila kita kata zina sengerti, mana kita tahu? Oh, ada aku yang bersumpah daripada orang ni. Contoh, orang yang bersumpah tu mungkin dia tahu, tapi kita tahu ke tak? Tak tahu. Tidak ada hak untuk kita campur dalam urusan tersebut. Kalau kita buat tuduhan juga, ini termasuk dalam tuduhan, membuat tuduhan palsu. Kerana tidak ada bukti yang kita boleh buat. Orang itu tak apa, dia ada bukti, dia boleh bersumpah. Contohnya. Tapi kalau kita yang tak ada bukti, pergi campur juga, maknanya kita termasuk dalam orang yang buat tuduhan yang tidak baik. Hadis yang tujuh perkara ini, yang membinasakan ini, riwayat Imam Bukhari. Jadi maksud dalam hadis ini, kecuali dengan kebenaran tadi. Membunuh orang kecuali dengan kebenaran, maksudnya bermaksud kecuali jika dia dibunuh kerana jenayah yang dilakukannya dan dia dihukum bunuh oleh syarak. Mana orang ni bunuh orang, maka mahkamah telah jatuh hukuman, dia dibalas bunuh, itu dipanggil membunuh orang dengan hak. Kalau tidak, tak boleh nak bunuh orang. Siapa dia nak bunuh orang? Sayaf ni orang, tukar pacu orang, tak boleh bunuh orang dia. Jadi dosa besar? Tak. Itu membunuh orang dengan kebenaran. Kerana jenayah tersebut lari daripada pertempuran, maksud lari daripada pertempuran bermaksud lari dari medan peperangan ketika berhadapan dengan orang kafir. Menuduh wanita suci dan beriman berzina bermaksud menuduh wanita baik yang memelihara diri daripada melakukan kejahatan dengan tuduhan berzina, yakni tanpa disedari, bermaksud mereka tidak tahu tentang tuduhan tersebut dan tidak tahu puncanya serta tidak melakukannya. Mana kita buat tuduhan-tuduhan jahat gini kepada orang yang tidak melakukannya adalah satu perbuatan yang mungkar. Jadi kita selalu beri peringatan kepada muslimin dan muslimat, masyarakat kita, supaya jangan campur tangan dengan kerja-kerja wartawan. Kerja wartawan dia suka campur tangan, kita jangan duk campur tangan dengan kerja wartawan. Wartawan itu suka cari benda-benda. Oh, saya dipaham kau orang ni buat benda ni. Jadi kita pergi kata orang, oh, betul. Bila kita kata betul, ada bukti kita? Tak ada bukti. Bila tak ada bukti inilah yang jadi persoalan hari ini. Yang jadi persoalan hari ini, iaitulah apabila kita tak ada bukti. Hari ini, dia seminggu ni sibuk dalam surat khabar kita, iaitulah tentang pengharaman orang perempuan kita pakai purdah. Bila surat khabar tulis muka depan, haram purdah, MB haram purdah. Kita sebagai pendakwah rasa bertanggungjawab, kenapa haram? Apa sebab? Apa sebab? Maka kita minta penjelasan daripada pejabat, betul ke tidak statement tersebut? Dan telah diberitahu bahawa statement itu adalah kata-kata tuai sok khabar. Sok khabar tulis haram. Maknanya kalau kita tengok teliti baca sebenarnya, bukan makna haram dengan gitu ya. Maknanya kalau berlaku bom dan sebagainya baru jadi haram. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita duk sibuk dengan orang dedah ni. Duk sibuk dengan orang dedah ni, bukan sibuk dengan orang perdah. Orang pakai perdah ni bukan sebagainya orang boleh pakai. Kalau tidak keimanan dia kuat pada Allah SWT nak tutup aurat dia, dia tak boleh pakai. Dengan orang duduk menganyi ke dia, orang duduk perli dia, orang duduk main-main ke dia. Jadi yang jadi persoalan hari ini, pakat duduk perli kepada orang pakai perudah, dan kita biarkan orang-orang dedah. Orang penyakit dedah ni berat ni. Orang penyakit tak pakai baju ni. Baju ada pun tak cukup saiz. Kalau ada saiz pun cari. Ni kita jadi penyakit. Jadi kita jangan lari tajuk. Tajuk kita hari ini nak memerangi pendedahan yang berlaku pada anak-anak perempuan orang Islam hari ini, di mana-mana saja. Jangan duduk sibuk dengan orang-orang tina kita pakai purdah yang menutup aurat dengan sempurna. Jadi kerja-kerja wartawan itu jangan ada masa capur dengan dia. Jadi insyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi hadis yang ketiga dalam masalah riba yang disebut oleh dalam kitab kita ini insyaAllah ta'ala dalam perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum.